Tete. Lagi apa ya? Dari tadi aku pulang sekolah kok di sini terus. Dengaran enggak di depan rumah. Berateli ini semuanya. Ini kok kenapa ya kok sampai kayak gini? Ya kan nyervis ini karena kayak pengalaman yang ayah kemarin, basur itu harus dicek. Kalau nggak dicek, nanti itu tiba-tiba jatuh di jalan. Jadi seperti ini tuh jatuh di jalan, teman-teman. Karena dia mengeluarkan bunyi sambil mungkin karena lama nggak dicek, jadi geter sambil kayak ngendorin gitu. Iya, ya, kayak kerok-kerok gitu ya. Betul, ngendorin. Ini coroknya mau dipasang? Iya, ini udah selesai. Oh iya, iya, iya. Ya, kalau ini sudah selesai, kita coba di tempat biasa ya. Tempat biasa mana? Ya lapangan toh ya, cobain basurinya. Ngapain di lapangan? Iyalah nanti kalau di sini kan dimarahin ya, ini tuh di pedesaan. Ini kan ada mode anunya, apa? Ada volumenya. Masuk. Kamu nggak tahu toh? Enggak. Yang mobil ini tuh ada volumenya. Walah. Masuk ya? Ya nanti tak lihatin. Oh modul baru? Bukan modul baru. Tapi apa? Ya nanti tak jelasin. Bentar tak masang. Penasaran ini aku. Tak masang ini sebentar. Oke ya. Nanti tak jelasin. Iya. Tapi yo masuk basurnya ada volumenya. Aku malah baru tahu. Makanya kalau ada orang dandan ngeliatin biar tahu. Aku sekolah ya. Oh ya pulang sekolah toh. Oh dikira nggak capek apa? Bentar ya nanti tak liatin ya. Oke okay. Ya. Pasang ini dulu. Kencengin lagi ya. Tapi kayak nyaman toh ya. Kan ada gininya. Iya, yang ini aman. Terutama yang sorongnya itu enggak ada pengamannya. Itu wah. Iya. Susah. Yang lah, di atas kan ya. Udah semua. Masih bisa? Udah jangan. Ini udah mentok. Oh ya. Oke, yuk tak liatin sini. Oke. Okay, jadi ya. Tuh ini magnetnya tuh kayak ini, Dim. Ini tuh sistemnya kayak volume. Gimana? Yang mana ya? Yang ini. Ini. Mana? Ini loh, bawah. Oh, nah, ini. Ini jadi kan ada kayak ininya kan. Iya. Itu sebenarnya tuh kayak cuma kayak keran, Dim. Kayak keran, nanti kalau kita buka full, dia anginnya full. Iya. Kalau kita tutup separuh, nanti anginnya tuh yang keluar separuh. Ini enggak punya tenaga ya? Enggak, punyanya ini. Oh, punya. Bentar, ini. Tak kasih contoh ya. Oke, kita mau dikasih contoh. Loh. Kan? Kalau pertama itu memang agak semburannya kencang, tapi setelah itu tuh anu. Coba katakan yang ini ya. Berisik gak? Enggak ya. Enggak. Mana-mana main. Berisik kan? Iya. Jadi berisik itu cuma di awal sih. Iya ya. Coba. Kita akan coba lagi yuk. Kereta malam. Asik. Apa? Kereta malam. Bukan. Ini namanya suara apa, Dim? Mendem. Walaupun mendem tapi kan masih ada nadanya jadi iya, enak. Iya. Ya, enggak kayak mendem kayak yang biasa gitu ya? Hmm. Iya, ya. Oh, kayak gini toh. Sekarang aku baru percaya kalau ini ada topnya. Aku full in. Apa ya? Aku
Mendemnya itu asik, Dim. Iya, ya, mendemnya bisa dirasakan. Dim, apa kita nyoba di sana? Kalau kamu nggak percaya nanti biar mode kenceng ya, sama mode pelan. Oke. Okay. Kalau kenceng di sini kan gak enak. Iya. Yeah. Yuk, coba sebentar di sana yuk. Ayo ya, gas. Gas. Nah, tapi depannya? Ah, gini aja, nggak apa-apa. Mode racing. Iya ya. Ah, mode terondol teman-teman. Racing kita, hell. Kita mode terondol. Jadi nanti biar sekalian wena tahu. Yo kan, oh. Wena. Ya itu dibantuin, oh, enak-enak aja. Iya dingin. Ini taruh sana. Nah. Ya, ini baik-baiknya. Oke ya, langsung ya, ayah ke sana ya. Oke. Yuk kita meluncur. Ya, Dim, kamu main, Dim. Saya bentar, nanti habis rumah ini ya. Iya, ya. Takutnya nanti kalau kaget atau bagaimana, ya kan? Lo kan ini bisa mentem ya? Iya, ya coba sekarang yuk, main dulu. Asik kan? Iya. Eh. Buka ini. Buka, ya terus. Nah, udah. Asal Oke, Dim, sini aja ya. Oh iya. Oke, sini aja. Coba nomor berapa ini? Asik. Aku buka ya. Apa? Gini aja ya nyobainnya ya. Nanti tahu dari pelan banget. Kita puter ke sampai keras. Iya, keras. Oke, ya. Siap. Oke, oke. Nah, teman-teman, kita akan nyobain mode mulai pelan sampai ke kenceng. Oke. Ayo. Oke. Mantap ya. Mantap. Buat teman-teman, meskipun ngos-ngosan tapi tetap asik parah teman-teman. Yang mau dengerin main kesini ya. Ya coba lagi ya, lagu mendem plus di slow-mo. Mendem tapi di slow-mo. Oke, oke, oke.
dikeroyok. Eh, laki-laki ya. Ya sekarang gini aja ya, dari kenceng ke pelan. Oke, yuk. Tadi yo, kan yo. Dari pelan ke kenceng, ya sekarang dari kenceng ke pelan, yuk. Coba deh sekarang kamu bisanya lagu apa nanti tak? Ayah punya lagu unik. Apa? Suara unik. Coba kamu bisa di situ ya, yuk. Coba. Coba teman-teman ini ada lagu unik ini. Weh. Oh, ini. Coba kamu cari, coba bisa enggak? Yang ini nih, yang ditutupin yang bolongan ini, lubang-lubang ini. Oh iya, iya. Ini ya nanti ya. Oke. Lagu apa? Apa ya? Anu, ini. Pinggir jalan. Dim, aku kasih lagu full satu itu mau enggak? Tapi kamu full joget ya. Oke. Siap, ayo. Kita mau kasih anu lagu apa? Aku tak mau yang itu. Apa? Nongkrong pinggir jalan. Heeh. Ya. Oke. Satu, dua, tiga. Thank you.
gimana? Mantap kan? Mantap ya. Oke oke, tos dulu. Woi, oke udah teman-teman. Misi jadi ayah dan anak udah selesai. Udah selesai. Jadi intinya itu, jadi di konten ini tuh ternyata Basuri bisa ada volumenya. Iya ya. Yang pertama. Kalau ada anunya ya, apa kerannya? Kerannya tadi. Terus yang kedua ternyata untuk lubang ini tuh berfungsi juga sebagai kayak iya ya, gitu. kayak suling. Suling. Oh. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dan seperti itulah hikmah yang bisa kita ambil. Sampai ketemu di video selanjutnya dan Oh iya benar ya. Wah, teman-teman, kalian suka yang mendem atau yang keras? Komen di bawah ya. Kalau menurut aku sih harusnya ya kalau suka dua-duanya. Karena mendem itu juga enak loh. Oh iya. Iya ya. Soalnya tuh pelan banget, biasanya kita ngedengerin kencang. Sekarang ngedengerin mendem itu juga enak. Iya ya. Menurut aku sih dua-duanya enak. Mendemnya ada kayak apa? Masih ada nadanya gitu. Ya udah teman-teman, terima kasih. Ayo pulang, trondolnya, trondol racing.